Ramadan-Ramadan sih bingung ngalih mana, gak tau mangan kan. Makanan apa yang gak pernah kita makan kali ini? Daging menung sotok sih gak tau dikangan. Daging lian kuwabeh. Sedoyo nanti kalau panjangan sedoyo dahar nih. Cuma disuruh puasa, ya apalagi puasanya kita ini kodok makan siang hari ini. Butuh terus riyo-riyo kuru-kuru. Enggak, kapan riyo-riyo? Lemu-lemu hari ini. Umel-umel. Kok ditakoi, umel-umel mergan. Kok tambah lemu sampean cek? Gak poso, ya poso. Kok tambah lemu sampean? Gobul. Oh, no, jawaban yang mergan. Ini yang mergan keramat, yes. Ya, saya tinggal mergan lori hari ini. Bal-balan kalau kita memiliki. Walhasil. Kita nikmat hari ini. Hidup di bulan Ramadan ini nikmat. Nah, kalau kita tahu betapa beruntungnya kita hidup di bulan Ramadan, ya, ya di sisa Ramadan yang nggak hampir, nggak sampai separuh sisa ini, ayo ditingkatkan kualitas mutu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat modal itu semakin sedikit maka tidak keluar kecuali untuk yang paling manfaat, hadirin. Kecuali untuk yang paling manfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam mensifatkan bahwa bulan Ramadan ini syahrul muasa. Bulan Ramadan ini bulan berbagi hati. Bulan kita untuk memperbanyak sedekah. Ya. Kalau kita nih hadirin, kapan sedekah? Insyaallah yang disedekahi tetap luwe, sing sedekah tetap warak. Ya kok begitu, Pip? Iya. Yang disodakoi butuhnya 50 ribu, tapi kita sodakoh cuma 2.000. Kata ini war pripun. Nah, kita uangnya 50 juta, misalkan sodakoi 2.000, tetap war kali. Beda sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah itu yang disodakoi berkat sodakohnya Rasulullah warak, Rasulullah jadinya lapar gara-gara sedekah. Hebat gak? Jauh ya? Jauh bedanya. Kalau kita ini sedekah, sing disedekahi tetep luwe, tetep nangis, anake gak ketuku sing jenenge susu, SPP tetep gak kebayar gara-gara nunggak 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Kita pulang tetep makan, enak. Turu ngisek. Tapi kalau Rasulullah sing disedekahi dadi warke, ganti Rasulullah dadi luwe ini hadirin. Pernah Rasulullah bagi-bagi apa namanya? Hadiah. Terus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam angsal hadiah hadirin dibagi-bagi. Nggih, dibagi-bagi, mantun dibagi-bagi telas donya. Setunggal sahabat rawuh dateng Nabi telat. Pun telas niki hadiah. Dinar, dirham, gandum, madu, was entek. Datang satu sahabat telat. Kalau kita kan sepunten nih, mari kan ya. Masih yo duit-duit tetap jawabannya sepunten nih, sepunten nih, sepunten nih. Kutuk boleh gak duit-duit, gak duit-duit sini. Padahal sepunten nih itu kan bahasa seolah-olah kita nunjuk gak duit-duit, podo gak duit nih. Enggak, itu kan bahasa kita ngeles. Gak ono duit cili, gak ono. Pokoknya gak ono durung ngewu, sewu, 500, gak ono berarti. Masih 5.000 ono, diarani gak ono. Sepunten nih, sepunten nih, sepunten nih. Ini Rasulullah enggak, datang satu sahabat minta. Bukan terus, oh salah telat. Terus gabang, terus kok kapan-kapan pakai imaneh. Enggak, hadirin. Enggak. Nang warung, kamu butuh apa belanja, bilang Muhammad Rasulullah yang bayar. Belani utang-utang Rasulullah SAW untuk sedekah kali ini. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khosos. Rasulullah itu menomorsatukan orang lain daripada dirinya sendiri. Padahal dirinya sendiri ini butuh. Ya Rasulullah itu kenapa kaya? Tapi setiap diminta oleh sahabat tidak pernah nolak Rasulullah SAW. Ini loman hati ini. Loman tingkat tinggi sudah. Bahkan dikatakan ajwat minarrihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih loman daripada angin. Maksudnya bin, angin itu tidak ada lubang sekecil apapun kecuali angin itu masuk.
ngono bolongan cilik, pasti angin itu masuk. Nah, cuman seloman-lomannya angin masuk ke dalam satu lubang, pasti ada ruang kedap udara yang mana angin atau udara itu nggak bisa masuk. Kan begitu, namanya juga ruang kedap udara. Udara nggak bisa masuk. Jadi seloman-lomannya angin tetap ada yang angin nggak bisa masuk. Kalau Rasulullah lebih loman daripada angin. Kenapa? Siapapun yang pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti pernah mendapatkan bagian kedermawanan Rasulullah kepada mereka. Gak ada, tidak ada riwayat satupun, tidak ada cerita satupun, siapapun, mau Muslim ataukah tidak, mau iman ataukah belum, kepanggil Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak pernah mengalami atau mendapatkan bagian kedermawanannya Rasulullah. Gak ada. Setiap orang ketemu Rasulullah pasti pernah mendapatkan bagian atau jatah kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun belum tentu kedermawanan Rasulullah rupanya adalah harta, mungkin senyumnya, mungkin akhlaknya, mungkin pemaafnya. Siapapun yang pernah ketemu Rasulullah pasti pernah mengalami kedermawanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Rasul loman angin ini kan roto hati roto tidak ada tempat yang tidak ada angin, tidak ada udaranya kecuali ruangan kedap udara tadi. Sama Rasulullah rahmat itu roto, gak pilih-pilih. Lomannya Rasulullah, kalau kita ini kan kadang loman senang wong sing loman kan begitu. Rasulullah enggak, yang cinta sama beliau, beliau loman, yang benci sama beliau pun beliau juga lemah. Inilah kenapa dikatakan ajwa ma yakun fi Ramadan, lebih-lebih kalau ada di bulan Ramadan. Rasulullah lebih lemah, lebih dermawan daripada biasanya. Lebih senang lagi yang namanya sedekah lebih daripada biasanya. Gini hadirin, kita itu kalau sedekah hakikatnya tidak mengurangi sedikit pun rezekinya kita. Duh, saya setuju. Jenengan lek sedekah. Niku mboten ngurangi rezeki panjenengan. Beb, saya punya uang 100.000. Terus saya sedekah 10.000. Loh, 10.000 yang jenengan sedekah itu titik bakal balik dunia akhirat. Loh, namanya bakal balik berarti kan enggak hilang. Saya kasih gambaran. Saya mikul kayu bakar. Waduh, mengkek-mengkek hadirin. Berat. Duh, beb, saakene sampean, beb. Kene, beb, kene, beb, tak tulungi, beb. Separuhnya biar saya yang nikul, beb. Saya mau tanya, yang dipikul jenengan, kayu bakarnya siapa? Yang nikul jenengan, tapi miliknya siapa? Milik saya. Jenengan cuma ngewangi, kula titip. Namanya kayu bakar yang jenengan pikul miliknya saya, bakal balik ke saya enggak? Balik. Jelasin ya? Sama. Sama. Kita tuh punya harta, beban. Beban. Nah, yang kita sedekahkan ke masjid, ke perutnya fakir miskin, ke perutnya anak yatim, ke pondok, madrasah, lembaga dakwah, lembaga pendidikan, itu titip. Bakal balik. Jadi enggak ngurangi sedikit pun rezekinya kita. Ini cara berpikir yang harus kita pahami. Oh, saya itu ternyata titip. Iya, memang titip. Enggak ngurangi belas. Jadi kita punya rezeki yang kita sedekahkan itu manfaat buat orang lain, tapi juga enggak ngurangi rezekinya kita. Hadirin, harta yang kita sedekahkan itu akan menjadi pembela nanti ada di akhirat. Jelas ya? Adapun harta yang kita eman-eman akan menjadi pemberat nanti ada di akhirat. Seandainya ada nabi itu dihisab, niscaya Nabi Sulaiman nabi yang paling lama hisabnya. Keranten nabi sing paling sugih. Tapi Nabi Sulaiman gak dihisab, mana ada nabi dihisab. Kita ini loh yang bakal dihisab. Jadi harta yang kita sedekahkan gak akan dihisab, akan menjadi saksi yang meringankan kita di pengadilannya Allah. Tapi harta yang kita iman-iman, nah, ini akan jadi pemberat. Ini akan jadi pemberat. Dan harta itu memang harus keluar hadirin. Kalau kita enggak mau mengeluarkannya secara sukarela, maka jangan salahkan Allah kalau harta itu pada akhirnya akan keluar dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita harus sukarela. Biar apa? Biar tidak terjadi sesuatu, akhirnya kita ngeluarkan harta yang lebih besar. Kadang-kadang orang tulis kepepet, kena musibah, baru bingung sodako. Padahal sebetulnya fungsinya sodako itu tolak musibah, tolak bala. Orang enggak, entahin kepepet, dor, baru sodako. Mestinya orang itu, cek no aku gak loro, sodako. Kutu, loro, baru sodako. Kena musibah, waduh gara-gara kurang sodako. Baru sodako, enggak. Hakikatnya yang namanya sodako itu adalah untuk tolak bala. Cuman sayangnya manusia kena bala di sini baru sodako. Ini loh kenapa saya katakan dari awal, harta yang kita punya itu ada yang berhak untuk menikmatinya. Harus keluar tuh. Kalau enggak, om akan paksa keluar dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau harta itu keluar dengan caranya Allah, lebih gede. Mungkin gara-gara sepuleng kita selamat, tapi gara-gara medit mikir gak sido-sido, gak metu-metu iki duit, metune 10 juta. Lho kok iso? Anu anaknya kecelakaan, naudzubillah ini ya, naudzubillah, anu ini sakit, anu ini, doa. Kenapa? Allah punya cara. Gak gelem metu tak tokno, tak paksa ya kok caranya metu. Oh, kalau sudah maunya Allah tambah gede, tambah sorok. Makanya jenengan sedekah tuh niatkan beli sehat. Niatkan beli selamat. Loh, kan enak hadirin. Kalau kita jual beli itu kan enak. Beb, saya punya uang 5 juta, beb. HP-nya jenengan saya beli, itu kan orang enteng. Kenapa? Ngetokno duit, tapi juga mendapatkan sesuatu. Nah, sama. Jenengan sodako niatin. Sodako saya niat untuk beli sehat. Tuku waras, tuku waras. Jok sampai waras, oh jok sampai lorok, baru bingung boleh. Waras. Bingung sodako, jok no waras. Mumpung waras, mumpung seger, sehat, afiat. Wis, tuku waras, tuku selamat, tuku afiat, tuku sehat. Begitu hari. Jadi sehingga dengan begitu kita tuh enteng kalau mau sadar. Loh, lo tunggu waras. Orang itu kalau sehat, kepinginnya macam-macam. Wah, gue lek waras, kepinginnya kuatah. Tapi lek wis loro, kepinginnya siji. Ah, mumpung burung loro, ayo sadar. Kok jadi waras terus? Ah, orang itu kalau waras punya keinginan macam-macam. Tapi wong wis loro gara-gara gak sedako. Ah, kepingin siji. Entek dunyane gara-gara kepingin waras. Nah, gimana caranya harta kita enggak habis hanya karena ingin sehat? Ayo tok nang masuk ini. Dupe utang kuake. Sedako barang. Urip sik ngene wong sedako barang. Saya mau tanya, kita sama Rasul sing luwih susah itu sapa? Ya Rasulullah itu pernah ada seorang fakir. Ketika itu Rasulullah enggak ada di rumah. Enggak ada di rumah Rasulullah itu. Yang ada Siti Aisyah. Datang seorang fakir. Tahu enggak? Sisa makanan Siti Aisyah sebagai istri Rasulullah saat itu apa? Satu butir kurma. Kalau kita kan satu butir kurma is singkat ini mangan ogah kan. Iki rok wedus, gak kira pangan. Tapi karena bayangkan, saking mepetnya, saking susahnya, sederhananya hidupnya Rasulullah, satu butir kurma itu disimpan hadirin sama Siti Aisyah. Kenapa? Ini untuk bertahan hidup ini. Ini untuk bertahan hidup. Ngono lho, si ono siji fakir rawuh hadirin, minta sedekah. Enggak ada harta kecuali satu butir kurma diparuh sama Siti Aisyah, diparuh nyok separuh wekmu, separuh mana wekku. Coba saya mau tanya, kita ini susah, yang lebih susah siapa? Rasulullah aja, istrinya aja nyok wekmu. Kalau kita kan jadi Siti Aisyah mungkin sudah kone jaluk sodako mbak delok-delok urip aku susah mbak jaluk sodako ini delok gara sakur motok lho mbak jaluk ini sana. Oh, tambah ngamuk ngomel gak garu-garuan hadirin. Tapi Siti Aisyah enggak, separuh kamu, separuhnya saya. Kita sama-sama hidup sederhana, hidup susah. Ya kamu bertahan hidup, saya juga bertahan hidup. Sampai turun, sampai dawuh Kanjeng Nabi, ittaqun nar walau bisyiqqi tamr. Lindungilah dirimu daripada neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Walaupun hanya dengan separuh kurma. Jadi enggak ada alasan.
Enggak ada alasan kita itu karena susah misalkan ya, enggak kaya. Saya enggak berani bilang susah sebetulnya kita ini. Saya enggak berani bilang susah, tapi mungkin kadang-kadang kitanya saja yang menganggap diri kita ini susah. Kita yang sing kakean sambat, kadang-kadang kita yang meratapi nasib. Kenapa? Sing delok dhuwur terus enggak tahu delok sing ngisor. Coba delok ngisor, oh ternyata hidup saya yang enggak susah-susah amat. Alhamdulillah. Saiki mangan kok, saiki sahur ke buka kok rono kok alhamdulillah. Secara umum gitu ya, kita sahur engko buka apa ono? Ono. Malah kadang-kadang ibu 30 dino sono menu sahur iki, menu buka iki. Nah, duwe sing durung ono kadang-kadang ya. Nah, tugasnya bapak-bapak, tugasnya ibu-ibu noto menu sahur. Nah, tugasnya bapak-bapak memang. Walhasil sesusah apapun kita enggak ada apa-apanya dibandingkan susah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul tetap mikirkan orang lain. Tetap mikir, maka sepatutnya buat kita pun juga demikian hal ini. Tidak memikirkan itu tadi. Lupa katanya orang kalau banyak utang enggak boleh sedekah. Gini loh, lalek jenengan enggak ada utang 10 yuto, terus sedekah 7 yuto, iki haram hadirin. Ayo apa? Nyaur ora sedekah 7 juta hari ini. Lah kalau jenengan punya utang 10 juta sedekah atasane 10.000 ae kok. Mungkin dari 10.000 itu mancing rezeki akhirnya lunas utangnya. Kadang-kadang begini hadirin. Ini yang perlu kita ralat, yang perlu kita revisi dalam niat. Kadang-kadang saya sedekah biar utang lunas. Nggih mboten napa-napa, nggih sae. Nggih, nggih angsal. Saya sedekah cekno sugih rezeki lancar, nggih mboten napa-napa. Cuman saran saya satu. Jenengan kalau sedekah niatkan Duh Gusti, ngapunten kula dinten iki namung saged sedekah 10.000. Nggih. Mudah-mudahan dengan saya sedekah 10.000 ini suatu saat menjadi mudah buat saya untuk sedekah 100.000, Duh Gusti. Jadi dunia sak akhirat. Kalau kita mudah-mudahan sedekah 10.000 utang lunas. Lah kok enak. Tapi kalau kita nyati, mudah-mudahan sekarang saya mampunya 10.000. Mungkin besok-besok lusa saya mampu untuk 100.000. Enteng, kalau enteng aku ngotong duit 10.000. Kenapa? Tambah kaya aku hanya. Tapi tetap loman. Jadi niatnya dunia ya akhirat hadirin. Jenengan kalau minta air dikasih gelas. Tapi kalau jenengan minta gelas gak dikasih air. Duh Gusti, saya ini cuma sekarang mampunya enteng sedekah 10.000, tapi mudah-mudahan berkat ini saya nanti mampu enteng untuk sedekah 100.000 tuh. Oh, karena tambah kaya akhirnya enteng punan. Jadi niat ibadah kembalikan lagi ke ibadah. Sedekah untuk sedekah yang lebih besar. Jangan mentok sedekah jen utang lunas itu dunyo. Mentok di dunyo tok. Saya sedekah jen sugih dunyo. Sodakoh untuk sodakoh yang lebih besar itu kan dunia akhirat hadir. Ah, kapan kita mampu 100.000 enteng karena kita punya uang jutaan. Metono sodakoh 1.000 enteng gak kate mikir. Sebagaimana kemarin kita sodakoh 10.000 enteng gak kate mikir. Duh Gusti, sekarang saya mampu sodakoh 100.000 enteng gak kepikiran. Ah, mudah-mudahan dari sodakohnya saya 100.000 suatu saat saya enteng sodakoh 1.000.000. Kenapa? Tambah sugih, tambah enteng, tono. Begitu. Jadi niat itu didobel-dobeli gitu. Setidaknya kalaupun kita ini sampai meninggal, yo gak enteng-enteng sedekah 1.000, tapi kan niatnya sudah duluan sampai hati. Yang penting niatnya itu sudah duluan sampai kepada Allah. Niyatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih afdal daripada amal. Niatnya sudah sampai, amale durung kelakon. Enggak ada masalah, sudah dicatat oleh malaikat. Niatnya yang penting duluan. Amal kalau memang ditakdir alhamdulillah, enggak ditakdir enggak apa-apa, niatnya sudah sampai. Saya niat khatam Quran Ramadan tahun ini. Enggak taunya dapat 20 hari meninggal. Belum khatam Quran. Gimana? Dia mendapatkan pahala seperti orang khatam Quran. Kenapa? Karena niatnya dia khatam Quran. Orang itu masuk surga karena tiga hal. Orang masuk surga karena tiga hal. Yang pertama, masuk surganya karena rahmatnya Allah, pantesnya karena amal, abadi kekal di nerakanya karena niat.
Saya ulangi, kita masuk surga karena tiga perkara. Masuk surganya karena rahmatnya Allah. Pantesnya kita masuk surga karena amal ibadahnya kita. Dan abadi selamanya di surga karena niat. Saya mau tanya, kita iman apa enggak? Iman. Kalau seandainya kita dikasih umur 100 tahun, ada yang niat murtad di sini? Nah, kita dikasih niat 1000 tahun, ya dikasih umur 1000 tahun, ada yang niat, "Wis aku tak lencen umurku 1000 tahun, aku tak murtad 10 tahun, tapi aku tak balik mana?" Ada yang begitu? Ada. Kita niat iman sampai kapan? Sampai mati, selamanya. Maka niat iman selamanya itulah yang membuat kita selamanya ada di akhirat, selamanya ada di surga. Jadi niat itu pengaruhnya signifikan. Jangan dientengno urusan niat ini hadirin. Jangan dientengno. Saya tambahin sedikit. Gini hadirin. Ini sekedar kan kita bahas sedekah, gimana caranya sedekah ini tepat sasaran. Kan begitu ya. Gini. Yang pertama, bib saya itu sedekah. Apa sedekahnya? Anu bib ngasih takjil. Nah, hadirin, dikatakan kita dapat pahalanya orang yang puasa dari sedekah takjilnya kita itu adalah jika sedekah takjilnya kita itulah yang menjadi penyebab batalnya puasanya dia. Contoh, ini musola apa namanya? Al-Anwar. Saya sedekah kurma sakdus di musola Al-Anwar. Yes. Tapi ternyata jenengan ketika buka bersama ya, seluruh jamaah musola Al-Anwar, kurma saya tidak menjadi sebab batalnya puasa jenengan di hari itu ketika buka puasa. Tapi yang menjadi sebab buka puasanya itu air misalnya. Maka otomatis saya tidak mendapatkan pahala puasanya jenengan. Kenapa? Jenengan gara-gara air batal buka, bukan gara-gara kurmanya saya. Jadi jenengan kalau mau sedekah dalam hal ini takjil, bekal buka puasa sama orang lain, lek sego. Kalau nasi ya. Khawatirnya ya biasanya orang kan lek buka bareng di musala kan atau masjid, yo gak langsung mangan hadirin. Batalnya itu yang ringan-ringan dulu. Sing lebih memungkinkan itu kurma, banyu, es-esan, itu lebih memungkinkan. Tapi kalau jenengan sego, oh isok mari maghrib sholat baru dibangun ya maksudnya. Nah, jenengan dapat pahala, tapi pahala sedekah biasa, bukan pahala membatalkan memberikan bekal buka puasanya orang sehingga jenengan juga dapat pahala puasanya dia. Enggak dapat. Jadi semi untung-untungan hal ini kalau ngasih bekal buka puasa. Yang kedua, jenengan sedekah bekal buka puasa, jangan sampai salah sasaran. Kadang-kadang kan ada masjid, musola, ya, atau lembaga-lembaga pendidikan, dakwah, kadang-kadang majelis kalau Ramadan itu ya untuk menampakkan syiar, ya, bagi-bagi takjil itu di pinggir jalan. Ini geledek ke apa? Lunggi nanti nih. Kalau nggak ada madrasah hadirin, tengkasin itu, ya, 3 atau 4 kali Ramadan ini sudah. Itu pernah bagi-bagi bekal buka puasa, bagi-bagi takjil. Sebetulnya bagi-bagi takjil itu bahasa yang keliru. Lebih tepatnya itu bagi-bagi iftar. Iftar, makanya bahasanya hotel itu iftar. Iftar. Karena memang sebetulnya bentuk itu iftar memang. Ya, kalau bagi-bagi takjil itu waktu. Iftar itu bekalnya. Nah, masa bagi-bagi waktu kan bukan? Bagi-bagi bekal buka puasa. Loh, nopo kelintu, Bin? Ya, iya, cuman ya gak apa-apa lah. Gak duso. Ya, sekedar bahasa saja kan. Cuman kalau bicara yang paling tepat bagi-bagi iftar. Bukan bahas apa, ada tukang becak kita bahas, kita kasih es buah. Wis, kita kasih. Ya dipikir poso hadirin. Ya kayak ini. Keliling. Kita ini keliling bagi-bagi sampai balik-balik es buah durung maghrib sentek separuh hadirin. Wadah. Mulai saat itu saya bilang wis. Gak syiar-syiar. Daripada kita memberikan ya bekal buka puasa tapi ternyata kepada orang yang tidak berpuasa. Wah iki duwe wong bisa. Nah, akhirnya teledor loh kita ceroboh sembrono. Terus gimana Ustaz? Kita bagikan
bekal buka puasa bagi-bagi iftar ini kepada lingkungan madrasah saja yang notabene-nya mereka kita kenal orang yang puasa. Wis ngono ae wis. Atau kalau enggak bagikan ke musola, masjid sekitar madrasah. Insya Allah kalau bagi-bagi iftar itu ada di masjid musola, sing teko ya sing poso. Kenapa rata-rata orang kalau sholat ya puasa? Jadi yang datang ke masjid musola itu rata-rata orang yang puasa. Timbangane untuk syiarnya memang di perapatan kasih masya Allah iki madrasah ndi. Iya, iya dapat syiarnya. Tapi ingat, ini ternyata sampai ke tangan orang yang salah kena dosane nyerempet-nyerempet lu malah. Gitu hadir. Jadi ini berkaitan sama niat. Jangan asal kita sedekah ternyata keuntungan yang kita harapkan itu besar minim. Kenapa? Karena kita ya inilah pentingnya pengajian. Oh, jadi sedekah itu ada caranya. Bagi-bagi takjil itu kalau begini, oh saya enggak dapat pahala. Oh, lek ngono aku sedekah iki ae misalnya. Saya pernah ketemu satu orang sepuh hadir. Ada satu masjid direnovasi. Ada satu masjid direnovasi. Ya. Ada satu orang kaya mau nyumbang titip sama satu orang. Satu orang ini bilang, "Pak, sumbangan jenengan jangan dirupakan tembok, jangan dirupakan botol, jangan dirupakan pasir atau apa. Terus pokoknya buat pondasi." Loh, kenapa kok begitu? Karena masjid musola itu suatu saat kalau misalkan 100 tahun mau direnovasi, pondasi nggak mungkin direnovasi, jadi pahalanya jenengan, jadi pondasi pasti awet. Gak kiamat gak bakal hancur ini pondasi. Tapi kalau jadi tembok, jadi ini, jadi itu, 100 tahun oh ternyata perlu dilebar, direnov, diperluas, dirobohno. Nah, dirobohkan itulah yang menjadi putusnya pahalanya panjenengan. Ini kecerdasan. Ini namanya cerdas. Ya apa carane duit sedekah kuwi ketrima ganjaran jariah gak pedot-pedot. Oh, dadi pondasi. Ini bukan hanya IQ hadirin, tapi ngerti ilmunya. Cerdas IQ, tapi kalau enggak ngerti agama hadirin, ya pokoknya sedekah. Pokoknya sedekah. Inilah kenapa menjadi penting buat kita sebelum beramal itu berilmu. Biar kita itu enggak rugi. Enggak rugi ngetokno duit ternyata ganjarannya gak sepiro. Oh. Kenapa? Saya Bib ngasih bekal buka puasa, makanan Bib, makanan berat. Akhirnya ya saya enggak dapat pahala bagi-bagi takjil ya, cuman dapat pahala sedekah biasa. Gitu kali. Nah, jadi ya bukan salah yang bagi-bagi takjil berupa makanan berat itu ya, cuman ya tadi kalau itu enggak jadi sebab pertama kali dia batal puasanya, ya dia enggak dapat pahala khusus. Dia hanya mendapatkan pahala sedekah secara umum. Hadirin sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekah itu tolak bala. Ya, pernah diceritakan Al Habib Umar bin Segaf As-Segaf As-Sofi. Ya, beliau ketika ngajar seperti ini ada muridnya bisik-bisik. Dibisik, "Bib, anak jenengan jatuh kakinya patah." Wis, diterusno ngajar sebentar pulang hadirin. Pulang dilihat ya patah. Beliau enggak terus panik, kalut, bingung, ini dan itu. Yang pertama kali beliau lakukan pagi itu adalah apa? Nyari omplum. Omplum ini setiap subuh harus keluar. Omplum ini isinya uang, celengan. Setiap subuh harus dibuka, duit itu kudu metu. Untuk apa? Tolak dana. Begitu dilihat, omplum ini ketika beliau ngajar sudah titip sama warganya, cok lali di tokno. Lah kok dapat kabar anaknya patah jatuh. Oh, jojok omplongi duwee gurung ditokno sodako. Pulang dilihat anaknya sudah tenang, dilihat omplong temenan duwee utuh. Nah, min huna wagok ma wagok, dari sinilah terjadi apa yang terjadi. Coba ini disedekahkan ya. Makanya kata Nabi, bagiru bis sodako fa inna sodako fa innal bala layak tuha. Dikatakan oleh Nabi SAW, kalau mau sodakoh itu dipagi-pagikan. Makanya ada istilah sodakoh subuh. Tujuannya apa? Karena yang namanya balak itu tidak akan bisa nyelip, tidak akan bisa tidak akan bisa melampaui daripada sodakoh. Mesti sodakoh luweh menang ketimbang balak. Nggak akan bisa nyelip hadirin.
tidak akan bisa melampaui ya. Bagi rugi. Jadi beliau itu kalau sudah subuh mentokno. Cuman mungkin waktu itu karena kesusu, titip sing dititipi sembrono. Nah, patah. Patah. Tolak bala ali. Ya, sedekah itu adalah tolak bala. Naam. Kemudian hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa tidak ada yang layak untuk kita seriusi daripada dunia kecuali untuk apa yang manfaat nanti di akhirat. Tidak ada yang lebih pantas untuk kita seriusi daripada uang yang kita miliki kecuali apa yang manfaat setelah kita mati. Ya seriusan. Buat kita mungkin selagi kita masih hidup, kita anggap cerita kubur, cerita akhirat ini dongeng. Tapi suatu saat akan tiba masanya, kita harus sadar, oh enggak, sebetulnya kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan setelah mati. Kalau sekarang kan kita ini kadang-kadang katanya ngotong duwe mikir, padahal itu untuk kuburnya, kita anggap kubur gampang, dongeng kayak yo iman cuman boleh. Ah, kalau kita sudah meninggal dunia, oh ternyata kehidupan yang hakiki itu setelah mati. Seneng yo seneng temenanan, susah temenanan hati. Kalau kehidupan di dunia ini kehidupan yang terombang ambing. Lek seneng ya guru mesti seneng tok. Lek susah guru mesti susah tok. Tapi kalau setelah mati seneng tok salawase. Lek susah tok salawase. Oh, baru saat itu kita waduh, urip ya sini mari ini mati, urip. Saat durungi mati kudu kita sadar. Makanya seorang tabi'in namanya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak itu beliau enggak pernah nyimpen makanan untuk besok. Kalau hari ini beliau kaya, maka hari ini juga beliau itu sedekahkan hartanya semuanya. Misalkan saya hari ini beb dapat uang 10 juta. Oke, sedekah untuk nafkah untuk anak istrimu hari ini berapa? Ya paling mentok 300.000. Ya sudah, saya kasihkan anak istri 300.000, beb, 9.700.000 saya sedekahkan. Sini dedek, sini jagung, sini beras. Ge opo ge meneh? Gaok no andiri. Meneh opo jare meneh? Wis. Punya rezeki alhamdulillah, beb, saya dapat rezeki 10 juta. Caranya Abdullah bin Mubarak itu gimana? Nah, yang 300.000 untuk nafkah anak istri hari ini, sisanya sedekah hati. Selalu begitu. Sampai istrinya itu tanya kepada gurunya Al-Imam Abdullah bin Berpripun nih kiai santri jenengan. Nggih, suami saya. Lho kok waduh kalau sedekah kok gak duwe anak kok di bojo. Biasanya wong wedok ngono-ngono ya. Ngaku ibu-ibu. Ibu sing lanang katanya sedekah. Sing ngomel di siang ibu-ibu kadang-kadang. Pripun iki kiai murid jenengan suami saya ini kalau sedekah itu kayak enggak punya anak, enggak punya istri. Maksudnya, kalau dapat uang 10 juta, kita cuma dapat 300.000. Terus sisanya sedekah. Besok kalau dapat 10 juta juga begitu terus. Sumpah deh, kapan sugine lho kayak gini ceritane. Akhirnya si guru nih ya sudah besok aku datang ke rumahnya kamu. Datang hadirin bilang, "Kamu kalau sodako 300.000 untuk anak istrimu, 9.700.000 semuanya untuk sodako. Besok juga begitu, besok lusa juga begitu. Kapan sugih ini jadi bojomu?" Bingung. Ngapunten yai. Ngapunten yai. Kalau misal jenengan, misal ini sekedar gambaran, jenengan orang Malang, yai, mau pindah ke Banyuwangi, misalkan, apakah ada hartanya jenengan yang di Malang, jenengan tinggal di Malang? Oh, saya punya mobil di Malang. Saya mau pindah ke Banyuwangi. Wis jarno tinggal di Malang ae montore. Oh, saya punya baju, saya punya lemari, saya punya kasur, saya punya kompor. Saya mau pindah dari Malang ke Banyuwangi. Wis jarno di Malang, di Banyuwangi kok tuku maneh? Kan enggak dibawa ke Banyuwangi. Tidak ada yang kita tinggal sama sekali. Lek perlu rumput Jepang tetap digowo. Nang Banyuwangi mau. Kan begitu hadirin. Maka kayaknya iya, saya kalau pindah ya saya bawa semuanya. Nah, harta yang saya sedekahkan
sebanyak apapun itu kan menjadi fasilitas saya dan anak istri saya nanti di akhirat pindah kan ya. Saya enggak mau ninggal. Cuman anak istri saya mungkin kepikirannya dunia. Saya sebagai suami pikirannya jauh. Aku ngenahno awakmu, anakku, bojoku gak melek dunia tok sak akhirate tak cepakno kabeh. Nah, nanti cepat atau lambat kita bakal pindah ke alam akhirat. Tak cepakno dhisik mumpung durung pindah. Jadi kapan pindah wis ono kabeh. Gurunya paham, muridé. Cuman biar tahu istrinya ini lho, bojone gak ero ini bojone iki. Wis ah, Mbak, ruah sampean. Oh gitu lah maksudnya. Iya, jadi suamimu ini mikirkan kamu sampai akhiratnya. Ini suami yang soleh hadirin. Mikirin bojo sampai akhirat. Boleh pemberdan keramat. Ya. Jadi gambarannya hadirin, sedekah itu ya tidak mengurangi sedikit pun dari harta yang kita miliki, dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, hadirin, justru nambahi barokah ya, rezeki yang kita sedekahkan itu nambahi barokah ya, sering orang itu nanti kepepet baru sedekah. Tidak, fungsinya sedekah itu bukan mengobati, mencegah. Tapi kalau sudah kedatin baru sedekah, ya apa boleh buat. Karena itu hadirin hadirat sekalian rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, ayo di bulan Ramadan ini kita niru kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi itu loman lebih daripada biasanya. Kalau sudah di bulan Ramadan ini, ayo kita lebih loman daripada biasanya. Kita hitung-hitung apa yang sudah kita lakukan sepanjang Ramadan dari awal sampai hari ini. Ayo kita istiqomahi. Juga kita hitung-hitung apa ya yang belum atau kurang misalkan. Ayo kita lakukan. Ayo kita tutupi kekurangan kita itu dengan keistiqomahan sampai akhir Ramadan. Oh, Bib, saya ini kemarin-kemarin, Bib, kalau sedekah itu di luar Ramadan setiap Jumat, Bib. Nah, kalau Ramadan, ya setiap hari, bagus. Tapi jangan sampai bolong. Sedekah setiap hari. Boleh 5.000 bendino. Terserah, wis. Jangan dihitung 5.000 70. 150, Bib, lumayan kan. Lah, ngene iki lho menungso iki. Wis aja dipikir totalisik wis. Oh dikeki waras kok, dikeki selamat kok. Tak pikir-pikir lumayan 150. Masih orang ngewu ping 30 50 ya lumayan pisan. Hadir kalau mari ini lek ngenteni. Wis salah. Jadi jenengan ngiatke 5.000 penting selamat 5.000 penting sehat seger waras begitu lah hadirin. Ya rumah tangga adem ayem, delok anak enggak ganyang, alhamdulillah sudah beli. Kita beli dengan sedekahnya kita niatnya adalah untuk itu hadirin. Nah, dengan begitu mudah-mudahan rezeki kita semakin barokah, semakin manfaat, dan mudah-mudahan rezeki kita menjadi rezeki yang enteng no pengadilan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam biswa. Mungkin ada yang mau tanya, dipersilahkan 1-2 pertanyaan boleh sambil nunggu isyrok sedikit. Monggo kalau di luar tema boleh bebas pertanyaan fikih atau apa. Ada mau tanya soal zakat, ternyata dengan satu bagian di TPG yang kita titipkan ke seseorang itu dibagi-bagikan banyak lebihnya, padahal niatnya kan ke TPG A gitu ya, ternyata ada lebih, sedangkan mau dikasih ke yang lain tapi dititipkan ke situ, ketimbang nanti dibuang mubazir dikembalikan ke orangnya jika orangnya juga nggak tahu di mana posisinya, terus sisanya tuh enaknya di apa ini, karena diberikan nanti sudah nggak mau. Dan apa paketnya ini berupa makanan lah. Kalau makanan kan memang terpaksa harus dibagikan, kalau nggak dibagikan kan bau busuk sehingga nggak manfaat malahan ya, sehingga nggak mungkin, mau nggak mau hari ini dibagikan habis. Untuk anak yang di TPG sudah, selama tidak ada lafad dari yang memberikan bahwa ini khusus untuk keluarga TPG, Bu Ustadz, Bu Santrini ya, selama tidak ada lafad silakan Anda bagikan kepada orang lain. Yang penting, yang prioritas adalah keluarga TPG. Keluarga TPG itu maksud saya Ustadznya, Santrinya ya. Nah, tapi kalau si siapa namanya ini yang sedekah bilang ini khusus untuk TPG, lah kok masih ada sisa, ya bagi-bagikin lagi kepada TPG tadi itu, keluarganya TPG tadi itu.
ustadznya atau santrinya tadi itu. Itu kalau makanan, tapi kalau paket atau sedekah itu bukan berupa makanan, maka ya bisa ditunda. Ya, misal dikasih uang, maka uang ini kan enggak, walaupun besok besok lusa kan enggak berubah, enggak busuk, enggak basi, ya enggak rusak dan lain sebagainya. Maka ya harus tetap digunakan untuk TBQ, karena secara umum orang itu kalau membaginya ke TBQ yang dimaksud itu adalah untuk TBQ. Tergantung, artinya tergantung begini, akad antara kita dengan yang memberi sedekahnya apa. Kalau memang tujuannya adalah program untuk kemaslahatan madrasah, yang enggak boleh saya alokasikan untuk yang lain. Jadi itu namanya khianat terhadap sedekahnya orang. Oh, aku niatin nulung madrasah kok dikekno wong ya. Mau sosial ataupun pendidikan di dalam madrasah. Nah, baru boleh. Jadi kembalinya ke situ. Semua itu harus ada akadnya memang sebetulnya. Bukan hanya wakaf, ada akadnya sedekah. Saya yang terima sedekahnya jenengan. Ini apa? Akadnya ini apa? Harus jelas hal ini. Oh, ini sedekah, Beb. Apa? Makanan. Kalau lebih gimana? Jadi enak. Gitu loh. Jenengan kalau sudah tahu akadnya, apa yang jenengan terima ini statusnya jelas, jenengan mau alokasikan kemana itu leluasa. Jangan pokok nggih matur nuwun, mari nuwun lebih. Loh, terus opo iki? Lah sing sedekah ya, mbok pokoke tak terima mbek aku mau sedekah. Loh, akhirnya bingung. Akhirnya bingung gitu hadirin. Nah, Ibu-ibu ada yang mau tanya? Saya. Nggih, monggo. Tentang fikih. Nggih, monggo. Wajib, yeah. Tapi kalau masbuk kita nggak sempat fatihah, maka sholatnya masih sah. Iya. Ada namanya makmum muafik, ada namanya makmum masbuk. Apa bedanya muafik sama masbuk? Kalau muafik itu posisi makmum memungkinkan untuk nututi untuk baca fatihah bersama imam. Imam Allahu Akbar, datang makmum Allahu Akbar. Berarti kan ini muafik hadir, nututi. Makmum ini untuk baca fatihah, jelas ya. Maka makmum muafik seperti ini, kalau imam rukuk, makmum muafik jangan kesusu rukuk. Terus gimana, Bib? Terus membaca fatihah baru rukuk, jelas ya. Makmum muafik. Kalau makmum masbuk, dia datang telat. Imam mungkin sudah baca surat pendek, baru Allahu Akbar. Makmum masbuk ini baca fatihah, imam, loh Bib, lah kok rukuk imamnya, Bib? Gimana? Jenengan wajib bareng langsung rukuk sama imam, walaupun belum khatam fatihahnya. Kenapa? Karena masbuk dengan muafik itu dibedakan hukumnya. Itulah fungsinya imam. Imam itu bisa nanggung bacaan fatihahnya makmum yang masbuk. Saya datang telat, imam gak tahu, mungkin sholat duhur, sholat asar, saya gak tahu ini imam baca apa, saya gak ngerti ini. Apa masih fatihah, apa sudah surat pendek, pokoknya Allahu Akbar, saya langsung baca fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Tahu-tahu baru maliki yaumiddin, Allahu Akbar, rukuk. Gimana ya, saya harus rukuk. Kalau saya terus-teruskan bacaan fatihah ini sampai imamnya iktidal, saya masih berdiri baca fatihah, teruskan baca fatihah, ini yang batal sholatnya makmum, kecuali kalau dia niat mufarokoh. Kecuali kalau dia niat farokoh. Jadi saran saya, jenengan kalau sudah yakin jenengan itu masbuk, langsung baca fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, imam rukuk, jenengan belum selesai bacaan fatihahnya, langsung rukuk sudah, ditanggung sama imam. Itulah enaknya berjamaah. Jenengan nggak baca fatihah, belum selesai, tapi sudah ditanggung oleh imam. Gitu, habis. Cukup. Jangan lupa sholat isyroknya, biar kita dapat pahala haji dan umroh. Ya. Mudah-mudahan jadi tambahan amal yang banyak yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma al-kutri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama, nahdha bil khair wa nukfa kulla shar, rabbana aslih lana kulla shu'un wa aqirra bil ridha minka al-uyun, waqdi anna rabbana kulla duyun, qabla an ta'tiyana rusulan manun, waghfir wa اشكر
فأن تأكرم من ستر وصلاة الله تقشى المصطفى من إلى الحج دعان والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله